ambilin semua yang ada. Ambilin di sini nih, masukin ke sini. Masukin ke sini nih. Ya, masukin ke sini ya. Itu aku Neneng. Neneng kecil yang belum bisa melakukan banyak hal. Pintar. Terus ada satu lagi. Ya, aku memang terlahir dengan kondisi yang kurang beruntung, teman. Tidak bisa melihat dengan jelas dan tidak bisa berjalan. Mungkin orang yang melihatku saat kecil akan ragu, apa aku bisa melakukan banyak hal dengan keadaanku seperti ini. Masukin ke sini. Teman, apa teman-teman lihat siapa yang sedang bermain di playground itu? Ya, itu aku Neneng. Neneng kecil yang tidak bisa melakukan banyak kegiatan apa-apa. Neneng kecil yang tadi sudah teman-teman lihat, sekarang sudah besar. Sudah bisa melakukan beberapa kegiatan dengan keadaan fisik sepertiku. Masa sih Neneng bisa? Pasti beberapa di antara teman-teman masih ragu ya. Supaya teman-teman percaya, aku akan mengajak teman-teman masuk ke dalam ceritaku hari ini. Cerita yang akan menjawab keraguan apa Neneng bisa ya. Di cerita sahabat, episode Aku Pasti Bisa. Seperti yang teman-teman lihat nih, kami sedang bermain di tempat permainan anak-anak di sebuah mall untuk melatih tulang-tulang kami agar tidak kaku dan bisa terus bergerak. Dan salah satu cara agar kami tidak bosan belajar terus di dalam kelas. Biasanya kegiatan seperti ini kami lakukan satu minggu sekali. Setelah kegiatan pagi di kelas, kami akan turun ke bawah dan berangkat pukul 8 pagi dari panti. Kalau aku sudah bisa menggunakan kursi rodaku sendiri, teman, tanpa bantuan orang lain. Kami akan menggunakan sebuah mobil dan hanya butuh waktu 15-20 menit. Kami akan tiba di mall. Sampai di mall, biasanya mall masih sepi. Dengan stroller atau kursi roda gandeng seperti ini, aku dan Kazumi temanku akan menuju tempat permainan anak-anak. Tentu saja strollernya didorong oleh ibu guruku, Ibu Sulis. Kami bermain di playground hanya 2 jam, teman. Setelah itu, kami akan kembali ke panti untuk istirahat dan melakukan kegiatan lainnya. Tiba di panti, aku mau ke kamar dulu ya untuk istirahat. Jangan kaget ya kalau aku berjalan seperti ini. Kakiku memang tidak sempurna untuk berjalan, tapi aku sudah bisa kok naik tangga sendiri menuju kamarku di lantai 2. Pukul 2 siang, aku dan teman-teman yang lain akan berenang. Salah satu kegiatan yang paling aku suka nih. Kok bisa ya Neneng berenang? Tentu saja sudah bisa, teman. Kalau dulu belum bisa. Aku sudah berganti baju nih. Waktunya menuju kolam sendirian.
Wih, airnya dibuat hangat nih teman, supaya kami berenang tidak kedinginan. Kegiatan renang kami lakukan sebagai terapi atau latihan, agar otot tulang kami tidak kaku. Kalau di dalam air, biasanya otot-otot yang kaku lebih mudah digerakkan. Ada guru renang yang membantuku terapi selama 30-45 menit. Kalau di dalam air, aku suka sekali menyemplung ke dalam air loh, seperti ini. Rasanya segar sekali, wajahku terkena air. Teman, kita ke dapur dulu yuk. Ini salah satu kegiatanku kalau sore hari, teman. Membantu kakak pengasuh yang memasak untuk memetik sayuran. Mengambil di dapur dengan kursi roda dan membawanya ke lobi. Supaya teman-teman yang lain juga bisa membantu memetik sayuran. Membantu memetik sayuran adalah pekerjaan yang menyenangkan loh, teman. Karena sambil memetik sayuran seperti ini, bisa kami lakukan bersama-sama sambil mengobrol. Oh ya, sayuran yang kami petik besok akan dimasak kakak pengasuh untuk makanan kami. Kalau kakak pengasuh di panti ini saja mau memasak untuk kami, jadi aku harus mau membantunya juga. Memetik sayuran bukan pekerjaan sulit kok. Tadi teman-teman sempat dengar tidak? Aku mengucapkan kata panti. Panti adalah rumah bagiku dan bagi teman-temanku yang kurang beruntung memiliki fisik atau tubuh normal teman dan tidak diasuh oleh orang tua kami. Kami tidak diasuh oleh orang tua kami sendiri, mungkin karena orang tua kami tidak mengerti bagaimana mengasuh anak berkebutuhan khusus seperti kami. Jadi, aku dan teman-teman diasuh, dirawat, dan diajari banyak hal di panti ini, agar kami bisa mandiri saat kami dewasa nanti. Teman-teman percaya tidak kalau aku dan teman-teman bisa menari loh? Menari tarian kursi roda. Bagaimana bisa ya? Nanti akan kutunjukkan kepada teman-teman. Sekarang aku dan teman-teman berjemur dulu ya. Mumpung udara pagi masih segar dan belum terlalu panas. Kalau berjemur sudah selesai, kegiatan selanjutnya adalah senam pagi. Senam pagi biasanya kami lakukan di hari Jumat, teman. Bersama kakak pengasuh dan guru-guru kelas kami. Lihat wajah kami deh, teman. Semangat dan senang sekali, kan? Ikut menggerak-gerakkan tangan dan kepala. Dan inilah tarian kursi roda yang kukatakan tadi. Karena kami semua duduk di atas kursi roda, makanya kami perlu kakak pengasuh atau guru untuk membantu kami menari. Disebut tarian kursi roda karena kami semua duduk di kursi roda, teman. Bagaimana? Benar kan kami bisa menari meskipun duduk di atas kursi roda? Minum segelas jus atau makan snack setelah senam dan menari adalah waktu yang kami tunggu-tunggu. Apalagi aku, teman. Minum segelas jus sebelum belajar di kelas membuat tenagaku kembali penuh. Belajar nanti pasti lebih semangat deh.
Ibu guru akan mengantarkanku sampai di tanjakan, teman. Baru aku akan menuju kelasku sendiri. Gerakkan kursi rodanya dengan tangan, dan aku bisa segera menuju kelas. Belok kiri, lurus dan lurus. Yeay, aku sudah sampai di depan kelasku. Sekarang aku turun dulu ya dari kursi roda dan duduk di kursiku sendiri. Kalau teman-temanku yang lain masih butuh bantuan ibu guru untuk duduk di kursi. Kegiatan di kelas dimulai dengan berdoa dulu. Setelah itu, kami mengganti kalender kegiatan kami dengan tanda lingkaran pagi. Lingkaran pagi itu seperti yang teman-teman lihat. Kami bernyanyi-nyanyi supaya kami lebih semangat, teman. Tapi jangan heran ya kalau ada temanku yang tidur. Ada yang teriak, ada yang bersuara-suara. Ya, inilah cara kami belajar, teman. Kami seperti ini karena kami punya banyak kekurangan, teman. Kegiatan lain yang kami pelajari di kelas adalah membersihkan meja belajar bersama-sama. Dan makan snack waktu yang kutunggu nih. Waktunya aku bertugas mengambil piring dan gelas nih. Aku paling senang diminta tolong ibu guru untuk membantunya. Itu artinya ibu guru percaya kalau aku bisa melakukannya dengan baik. Makan snack selesai, kami juga bergantian untuk mencuci piring. Dan hari ini aku yang bertugas mencuci piring dan gelas yang kotor. Aku sudah bisa mencuci piring loh. Awalnya memang susah sekali mencuci piring sambil duduk di kursi roda dan punya penglihatan yang tidak baik. Tapi tidak ada yang tidak bisa kok. Kalau kita tekun belajar dan terus melatih diri sendiri, pasti bisa. Selain belajar di kelas, kadang-kadang ada kegiatan tambahan yang kami ikuti, seperti mendengarkan dongeng, teman. Dongeng yang dibawakan kakak relawan hari ini, kakak Christine namanya. Dongeng hari ini mengajarkan kita untuk tidak nakal dan belajar untuk memaafkan, teman. Selesai mendengarkan dongeng, Kak Christine mengajak teman-temanku untuk bernyanyi Bintang Kecil. Ayo teman, bernyanyi bersama ya. Ada juga yang bermain dengan para pengajar di sini. Bermain motor-motoran seperti yang teman-teman lihat. Seru kan? Lihat mereka bahagia sekali kan teman? Meski hanya berputar-putar di halaman panti. Ada juga teman yang bermain ayunan di atas matras. Ada yang sedang terapi dengan kakak pengasuh supaya otot pada tulangnya tidak kaku. Sebentar lagi makan siang nih teman. Biasanya sebelum jam 12 siang, kami sudah ada di meja makan. Lihat teman, aku sudah bisa mengambil nasi sendiri dan menuangkan ke dalam piring. Menyantap makan siang yang dibuat kakak pengasuh di sini enak sekali teman. Selain menu makanannya bergizi, rasanya juga tidak kalah dengan makanan di restoran. Selesai makan, aku juga suka membantu teman-teman menaruh piring ke dapur. Membantu seperti ini salah satu caraku untuk belajar mandiri loh teman. Tidak susah kok menaruh piring ke dapur. Sore hari, waktunya aku fisioterapi. Aku mengikuti fisioterapi setiap hari teman, untuk memperbaiki keadaan otot tulangku yang kaku teman.
Setiap orang yang melihat keadaanku pasti bertanya kepada guruku, apa yang terjadi dengan neneng? Kira-kira penjelasannya seperti ini. Mengapa otot tulangku bisa kaku? Itu akibat aku mengalami penyakit cerebral palsy, teman. Cerebral palsy itu keadaan otak yang tidak bekerja dengan baik atau lumpuh otak. Jadi pergerakan otot, kaku pada tulang, dan gangguan saraf dalam tubuh kita juga akan terjadi. Nah, melalui latihan seperti yang teman-teman lihat, aku pasti bisa menggerakkan tulangku dengan bebas. Jadi tidak terasa kaku lagi deh. Nah teman, selesai melakukan banyak kegiatan hari ini, aku mau berkumpul bersama teman dan para pengasuh dulu ya. Mereka ada di depan, sedang duduk bersantai sambil menikmati cemilan sore ini. Beberapa teman sudah berkumpul. Kami tinggal menunggu cemilannya datang. Oh, cemilan hari ini singkong goreng, teman. Aku tidak terlalu suka dengan singkong goreng. Maaf ya, Kak. Tapi temanku yang lain suka loh. Sebenarnya rasa singkong goreng enak kok. Tapi aku tidak begitu suka rasanya. Pagi hari, kami akan belajar di kelas lagi nih. Beberapa kakak kelasku akan naik ke atas dengan kursi roda. Mereka mengarahkan sendiri kursi rodanya, meski harus pelan-pelan. Ini salah satu yang kami pelajari di panti. Harus mandiri, teman. Kelak kami dewasa bisa melakukan sendiri tanpa merepotkan orang lain. Kalau aku dan beberapa teman sudah bisa sendiri mengarahkan kursi roda kok. Jadi kami tidak perlu bantuan orang lain lagi. Inilah kami. Kami punya keterbatasan fisik, tapi guru-guru di sini tetap sabar mengasuh kami. Sekarang aku masuk ke dalam kelas dulu ya teman. Seperti yang kukatakan tadi, aku sudah belajar mandiri kok. Untuk turun dari kursi roda dan duduk sendiri di bangku, aku sudah bisa. Kalau teman sekelasku masih perlu dibantu oleh guru-guruku. Yang jadi ketua kelasnya, silakan angkat tangannya. Siapa nenek? Angkat tangannya. Waktunya belajar nih teman. Aku hari ini menjadi ketua kelas nih teman. Kami berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kami mulai dengan mengganti kalender, teman. Balok segitiga menandakan lingkaran pagi. Lingkaran pagi kami mulai dengan bernyanyi. Satu, dua, tiga. Aku suka sekali nih, karena aku bisa bernyanyi sambil membunyikan alat musik kami masing-masing. Karena aku ketua kelas hari ini, jadi aku yang membunyikan pertama kali. Kami bernyanyi dengan menyebutkan nama kami masing-masing. Oke, Reno di sebelah sana ya. Dorong ke bawah, dorong ke bawah. Ya, lagi. Selesai bernyanyi, kegiatan di kelas dilanjutkan dengan memakai kaus kaki. Biasanya kalau memakai kaus kaki dan memakai tas seperti ini adalah jadwal kami untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Asik! Oh iya teman, di lain hari aku juga punya jadwal keluar untuk terapi, supaya aku bisa berkomunikasi dengan baik. Aku rajin mengikuti terapi wicara atau latihan untuk membantuku bicara. Bisa menggunakan bahasa, mengeluarkan suara, dan irama.
Guru terapiku sangat baik dan sabar mengajariku banyak kata-kata. Setelah belajar bicara, aku diajari menyebutkan angka-angka yang ada di papan angka seperti ini. Tidak hanya itu, wajahku juga diterapi, seperti membuka tutup mulut agar aku tidak mengeluarkan air liur terus, teman. Air liur keluar karena tulang dan otot mulutku kaku, teman. Kegiatan terakhir yang paling aku suka bermain balok warna. Oh iya, aku sering mendengar kalau penglihatanku hanya tinggal 20-30%. Tapi bukan berarti aku patah semangat untuk memindahkan balok dan menyebutkan warnanya, kan? Sekali lagi, aku pasti bisa. Kuning tuh dikit lagi, ayo. Nih di sini. Teman-teman pernah membantu mama menyiram tanaman di halaman tidak? Nah, kalau aku senang sekali jika kakak pengasuh meminta tolong padaku menyiram tanaman. Ya, walaupun pakaian yang kupakai akan basah, tapi aku senang bisa membantu. Artinya, aku sudah bisa mandiri nih. Bermain kegiatan yang tidak pernah kulewatkan, teman. Melompat di atas trampolin seru sekali loh. Kadang-kadang aku bermain trampolin sendiri, terkadang ditemani kakak pengasuh atau guruku tersayang, Ibu Sulis. Aduh, makasih Nenek. Teman, aku tidak bisa melihat senyum orang di sekelilingku dengan jelas, tapi aku bisa merasakan sentuhan mereka begitu lembut. Dan aku yakin mereka menyayangiku. Aku juga tidak bisa berlari untuk memeluk mereka dan berkata terima kasih kepada mereka yang telah mengasuh dan merawatku. Tapi aku bisa mendengar kata-kata semangat dari mereka. Setiap kali mereka berkata, "Ayo Neng, kamu pasti bisa." Disitulah aku yakin aku pasti bisa.